Nama Nikita Mirzani kembali mencuat di tengah perbincangan mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim mengungkapkan bahwa alasan perpisahan mereka berkaitan dengan dugaan hubungan gelap Paula dengan seorang teman dekat. Nikita yang merupakan sahabat Baim lantas mengungkap identitas pria yang diduga sebagai selingkuhan Paula. Menurut Nikita Mirzani, pria yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan berinisial N dan sempat tinggal di rumah Baim dan Paula. Nikita menjelaskan bahwa N tinggal bersama mereka karena rumahnya sedang direnovasi. Meski tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang dugaan perselingkuhan antara Paula Verhoeven dan teman baik Baim Wong, Nikita Mirzani memastikan bahwa dirinya telah mendengar rekaman yang diduga menjadi bukti perselingkuhan tersebut. Sebagai informasi, Baim Wong mengungkapkan bahwa dugaan perselingkuhan menjadi faktor utama yang mendorongnya untuk menggugat cerai Paula Verhoeven, dan sidang perdana kasus perceraian akan digelar pada 23 Oktober mendatang.